berapa? 8? 8,80 900 target. Ini asrama perawat. Kita import. Okay. Di sini Pak Erik bangun ICU 50. Jadi okay. Ada ICU-nya. Oh, di sini ada. Selama bangun banyak bisa cepat jadi. Karena kita ngejar waktu juga. Ya itu yang kecil itu semuanya udah dipakai. Yang Oh, pasar rumput sama nagrak udah siap, Pak. Udah siap. Eh, udah siap. Tergantung BPG. Dua. Ya, malam hari ini saya sengaja bersama-sama dengan Pak Menteri Kesehatan dan juga Pak Menteri PU meninjau persiapan asrama Wisma Haji di Pondok Gede untuk kita siapkan menjadi rumah sakit bagi penanganan COVID yang ini kita siapkan untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Jadi ya, Wisma Haji ini bisa menampung nantinya, ini sudah kita siapkan untuk 900 tempat tidur plus 50 ICU dan 40 HCU, sehingga yang sakit terkena COVID nanti bisa dibawa, dirawat di Wisma Haji ini. Ini telah dikerjakan oleh Kementerian PU kemarin dan saya tadi sudah perintahkan agar dalam 2 hari ini bisa diselesaikan sehingga nantinya hari Kamis kita harapkan sudah bisa dipakai dan dioperasikan. Kita tahu bahwa selain di Wisma Haji ini juga telah disiapkan tetapi untuk isolasi yaitu di rumah susun di Nagrak Cilincing sebanyak 2.273 tempat tidur dan juga sudah kita siapkan rusun di Pasar Rumput sebanyak 3.986 kapasitasnya. Kita juga telah menambah di Wisma Atlet sebanyak 1.200 tempat tidur lagi dan kita harapkan ini bisa menambah kapasitas apabila terjadi lonjakan